Hai, kita bersih-bersih bareng yuk. Sini udah ada ember. Ini pas klinya udah kering, emang bagian paling satisfying ya. Dar. Papa gue tuh kemarin agaknya sedikit lah, sedikit marah. Gara-gara kenapa kayak abis bikin clay tuh katanya berantakan banget gitu. Ya emang berantakan, soalnya emang clay warnanya coklat. Mungkin dia harus kita bikinin gelas lagi gak sih? Atau kayak vas gitu ya, biar dia kayak agak seneng lah. Atau gue bikin tatakan di studio gue ya gak sih? Bisa di karpet atau alas gitu. Kayak ada tulisan studio dish gitu. Iya gak sih? Wow, udah kebanyakan barang ah. Ini sih, mama. Mau dibikinin vas bunga gak? Oh iya, boleh cek. Vas bunganya bagus-bagus banget. Ah, masa sih, Mam? Enggak, biasa aja. Enggak loh, beneran ini bagus banget loh. Kamu tuh udah latihan berapa lama sih? Ya ampun, kok bisa? Lumayan sih, Mam. Lama, sekitar setahunan kali ya. Emang bikin vas kayak gitu tuh emang butuh latihan sih. Ya ampun, pinter banget, kreatif banget anak mama. Lo bangga lo beneran, mama tuh. Yaudah, kamu terus bikin aja ya. Oke, Mam.